Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, senang sekali rasanya kita berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang telah subscribe dan nonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap manusia memiliki rezeki masing-masing. Cara mendapatkannya tentu berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada kondisi di mana seseorang begitu lancar mendapatkan rezeki, seolah mengalir tanpa henti. Tapi di sisi lain, seseorang merasa rezekinya begitu sulit didapat padahal sudah banting tulang. Meski sudah mencoba berbagai jalan, rezeki yang diharapkan cenderung tidak banyak, hingga pada akhirnya akan menyisakan masalah. Jika tengah mengalami kesulitan rezeki, dianjurkan seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi Rezeki, salah satunya dengan membaca doa yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 114. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idalli awalina wa akhirina wa ayatan minka warzukna wa anta khairur razikin. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang sesudah kami, dan menjadilah tanda bagi kekuasaan Engkau, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.